cepat. Dalam 40.000 kena kerja 48 jam sehari. Nak dapat 2000 kena kerja 48 jam sehari. Dan hari ini tuan-tuan, siapa sangka yang dulu banyak tak kerja daripada kerja, hari ini ada kereta Audi tuan-tuan. Okey, kita nak tanya juga Encik Harun kita. Dulu sebelum bersama dengan Maxima, siapakah anda tuan-tuan? Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Ya, dulu saya penjaga tubu, sekarang saya jadi usahawan. Alhamdulillah. Eh, untuk pengetahuan anda tuan-tuan, Cik Harun bukan sahaja menjaga air tepu untuk sara keluarga, malah untuk tambah pendapatannya pada ketika itu, beliau masuk pertandingan karaoke. Nak sempat masuk pertandingan karaoke, nasib baik suara dia sedap, sebab itulah menang. Kita bagi pada Puan Fatah pula. Siapakah Puan Fatah pada satu ketika dahulu? Saya hebat ke karaoke sebab saya mega dan lemak. Masih lemak. Ya, bisnes yang dia buat dulu lagi hebat daripada Tuan Harun kita. Dulu berniaga nasi lemak. Ya. So hari ini Tuan Fatah, apa yang kita boleh kongsikan sikit pada mereka? Kongsi apa? Kongsi tentang pengalaman bersama dengan Maxima. Okey, alhamdulillah dengan Maxima. Waktu itu juga banyak saya, kereta saya waktu itu ada satu kiri sekarang. Hampir ditarik oleh bank. Tapi sama-sama tamat lagi tanggung sekarang ni. Alhamdulillah. Waktu jual nasi lemak dulu, kereta nak kena tadi. Nasi baik nak tambah orang rumah yang tu. Ah, itu bahaya tu. Ah, itu bahaya. Ha? Bahaya tu, itu bahaya, itu bahaya. Elok-elok boleh buat Maxima kan, tak boleh buat Maxima pula. Cik Syarul kita boleh ceritakan sikit dahulu Cik Syarul ni, siapakah Cik Syarul? Saya bawa sikit paling patah. Pilot, pilot. Saya video pilot. Pilot bawa. Dulu kerja pilot. Tapi bukan pilot yang terbang, dia pilot jalan. Empat tayar. Empat tayar. Warna dah macam Air Asia lah, merah putih. Tapi dia bawa teksi. Alright. Alhamdulillah syukur. Hari ini alhamdulillah bersama dengan Maxima. Dan hari ini kalau kita nak kongsi sikit lah, berapa dah pendapatan terkumpul selama 3 tahun sama dengan Maxima? Semalam cek ni boleh cek 2 juta je ni. Okey, kita dengar pula perkongsian dari suri rumah. Kita bagi puan kepada Kak Ina kita. Dulu siapa Kak Ina? Siapa? Okey, saya dulu seorang suri rumah. Lepas tu bermula kerja-kerja nak berniaga, tapi jatuh dalam perniagaan. Okey, tapi lepas jatuh tu saya bangkit semula. Alhamdulillah bersama Maxima banyak mengubah kehidupan saya, memang lebih 360 darjah. Nak cerita sikit Kak Ina masa join Maxima dulu, bukan keluar duit bank tapi terpaksa pecahkan tabung ayam anak dia. Ini cerita dia tau, nak join ni 300 ni terpaksa pecahkan tabung ayam ni, tabung telung. Tabung buluh, sorry. Okey, kita dengar pula siapa dahulu Puan Siti Rahmah dia dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Rahmah Leonardo daripada Borneo. Saya sebelum ini adalah seorang guru dan pernah terlibat dengan networking, dan memang seorang yang sedang tersungkur dan dikelilingi oleh macam-macam problem. Tapi alhamdulillah berjumpa di dalam Maxima, semua problem sudah settle. Hari ini boleh hantar anak ke luar negara dengan